Sahabat Jagat Peduli dimanapun Anda berada, pada hari ini Jumat 15 Februari 2019, kami dari tim Jakarta Mengaji berkesempatan datang kembali ke Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Pada saat ini kita sedang melaksanakan observasi, tindakan observasi, melihat, mengecek kubah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang selama ini mengalami kebocoran, dapat kebocoran beberapa titik di area kubah masjid, sehingga tim kami tadi telah melakukan survei untuk melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini. Untuk itu, mari langsung saja kita tanyakan bersama kepada salah satu tim kami yang telah melakukan engineering survei. Ya, tadi besinya itu karatan ya, kena air hujan, apalagi ya pokoknya udah proper semua lah. Intinya harus cepet-cepet diperbaiki juga kan, kalau kena angin ya kita nggak tahu juga gitu kan, ya pinginnya nggak ada apa-apa sih gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan doa semuanya, secepatnya kubah ini bisa cepat selesai lah. Amin. Mohon dukungannya kepada umat Islam semua. Amin. Segitu aja.